Ke-18, bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Dekat tidur kita tu ada kayu siwak. Maiding ada, japar rawah ada kayu siwak. Ambil, letak siwak sekali tidur. Mudah cabut roh. Pahala banyak nah, siwak ni. Nabi ketika nak meninggal pun Nabi siwak lagi. Kita sebut dah di antara kelebihan bersiwak ni, mudah tercabut roh. Roh ni payah nak cabut sebab ia duduk dengan jasad ni lama. Kena 80 tahun gak. Allah lama mana dia duduk lagu tu. Nak kau cabut tu seksa sungguh. Maka antara cara nak memudahkan tercabutnya nyawa adalah sentiasa bersiwak. Dan antara kelebihan bersiwak lagi, Tuhan akan suka kepada kita. Memadai kemarahan Allah Ta'ala dengan cara bersiwak. Kalau kita sembahyang 70 kali lebih daripada sembahyang dengan tidak bersiwak. Kita sembahyang subuh tak bersiwak pakai akad takbir Allahu Akbar, dapat pahala sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh. Manakala kalau kita ambil kayu sikit sengih-sengih-sengih bubuh dalam poket, pahala dia seperti sembahyang subuh 140 rakaat. Bezo ni, bezo sembahyang serupa, sembahyang saya serupa ya 2 rakaat, tetapi tulis di sisi tu 120 rakaat. Bayangkan kalau orang setiap kali dia nak sembahyang dia bersiwak, bezo gapo dia sehari. Sehari orang biasa sembahyang 16 rakaat neh, 16 rakaat lah capo subuh capo gapo. Kali 70, cutera kali, 16 kali 70 sama dengan berapa? Bezo sembahyang sehari baru setahun berapa? 16 kali 70. Kita nak mengira pun matematik hak lemah. Siapa dia hak mengaji matematik tinggi-tinggi lah. Kita ni fail juga lah matematiknya. Nih. Boleh gerak semacam tu kak. Nih. Orang suruh mengaji, kita balik gerak rumah. Pada apa lah kata. Nih. Berapa? 16 kali 70. 1120. Tak tahu bayar. 16 rakaat. 16 rakaat dengan 1200. 1120. Allah tak tahu bayar. Berapa beza? Hanya ambil kayu serah, 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 serah. Tu sehari beza. Seminggu kalau buat kerja lagu ni, kalau setahun, bumi langit gitu. Nah, jadi cari kayu siwak harga dia 1 rial ataupun 2 rial saja. Cari hok comel-comel lah ni macam-macam hok jenis bubuh macam Stiping lah, barang eksklusif lah macam-macam siwak lah ni. Nah, jangan beli hok dekat store ni kayu siwak. Semangat saja. Cocok atas belakang, ingat wak garu gata kayu siwak ni. Kena habis kewa atas belakang orang macam pedas samurai orang tahu wak kerja lagu tu lah. Cari sesuai dengan kita. Nah, kayu siwak ni sejekal deh. Paling panjang. Paling panjang kayu siwak ni sejekal. Jangan lebih pada sejekal. Ni 2 jekal. Ni bro. Sipu habis kain-kain orang tak duduk siwak lagu tu. Tak boleh kena sejekal. Paling pendek kita duk guna sampai 4 jari, okey boleh buai dah. Kayu siwak kalau 4 jari boleh buai dah. Buai pula jangan tuhuk kosih sebab dia sunnah Nabi menghina dia. Lagu mana? Cara nak buai dia kita ambil kita peracur, soyok-soyok-soyok hacur baru bubuh dalam tu sapu. Jangan tuhuk gini orang duk sepak ke apa dia tak boleh. Sunnah Nabi buat lagu tu jadi hina. Kita tak sih guna dah pun. Cara dia buat, cara hormat. Sunnah Nabi lagu tu. Nah, soyok, 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 soyok. Patut bubuh dalam tu siapa. Tak apalah. Nah, tu kayu siwak dah. Bezo. Tak tahu. Siwak lagu tu dah. Guna kerak. Guna kerak lah. Nah. Guna kerak, guna kerak. Siapa pendek. 4 putung. 4 jari. Nah, tu siwak. Letaklah tepat bos dalam beg duit kau gapo dia tak suruh takutlah. Jangan duk letak lecu saja mas karuk, mas kobel, mas kelipak, mas gapo dia. Memanglah kita kejadian kita minat dah. Tetapi biar letak siwak so, letak tasbih so dalam beg duit. Nyame dulu memanglah. Tak ada gapo satu. Ni mak orang usia-usia kita lagu ni dah. Zaman kita mengaji letak tak uguh kayu siwak sepotong tasbih so. Mudah nak berzikir. Letak tu gak tengok akak berkebuk tu tak penuh akak pun dalam tu berkulak pula jadi hijau tu tak boleh lah kena guna lah lagu tu. Lah ni Amerika duk pakai kau ni
Setai orang budak-budak Amerika lah ni duduk siwak dengan kayu. Dia tak pakai dah buruk gigi hok plastik ni. Hok kimia, hok guna kimia, hok guna plastik ni dah. Dia pakai hok original. Pakai guna kayu. Kerana apa guna plastik? Bayar sendiri ya. Pisau plastik dengan pisau original. Tak ada orang makan pisau plastik. Orang makan. Maka buruk gigi juga kalau pakai hok original lebih molek. Ada kata dok law ubu gigi lah molek, ada bak gigi, ada Florida, ada goni apa rupanya Florida nyo hakih gigi pula. Gigi jadi ko halus jadi supo raksasa pula gigi. Nyo haus di Florida, gigi jadi gepuk jadi gapo. Lo ni kaji Amerika kata cara paling terbaik menjaga gigi adalah mengguna kayu siwak. Kerana dalam kayu tu ada unsur yang merawat gigi dan gosi. Paling molek, tak ada unsur kimia apa dia, semua unsur alami. Kita gonyoh lagu tu, gigi jadi molek.